Halo Bray, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Rivano Channel Saputra. Kali ini gue akan jalan-jalan, masih episode di Kuningan sih. Akan ke sebuah danau. Nanti danaunya gue tulis di deskripsi aja, atau nanti di videonya ada tulisannya tepatnya di mana. So, gimana keseruannya? Kita lihat Bray, sama-sama. Oke, jangan lupa tetap sehat, tetap bahagia, dan wape Bray. Oke guys, mereka sudah 2 hari 2 malam di desa Pangkalan. Kambing sudah dihajar. Nanti malam kita akan menghajar daging rusa. Hasil berburu. Kita berburu dulu. Tuh lihat pakaiannya tuh udah berburu. Jangan lupa di subscribe ya. Ya, subscribe. Subscribe. Udah ya, dadah. Enggak, ini enggak ngomong. Guys, udah sampai guys. Cepat. Kita udah sampai di telaga birunya. So, kita lihat gimana apa telaganya seperti apa dan keseruannya seperti apa. Let's go, Bray. Ini view dari telaga birunya, Bray. Di bawah sana salah satu spot favorit dari pengunjung untuk foto-foto bersama ikan, dan ada ayunannya. Antriannya cukup panjang dari atas ini. Halo Bray, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini gua tanya-tanya sedikit mengenai telaga biru ya bang. Iya. Dengan bang siapa? Sandi. Bang Sandi. Oke. Bang Sandi,
Ini nama wisatanya kan Telaga Biru ya? Telaga Biru, terus daerahnya ini daerah mana nih? Ini daerahnya daerah Kuningan. Daerah Kuningan, iya, Jabara, kecamatannya Pesawahan. Iya, desanya Desa Kaduela. Desa Kaduela, terus? Iya. Itu aja ya? Iya. Jadi, untuk tiket masuk di sini berapa, Pak? Per orangnya 5.000. Per orang 5.000, iya. Cukup murah ya? Nah, terus, apa namanya, Telaga ini tuh beroperasi dari tahun berapa, tahu nggak, Pak? Kira-kira mulai ramainya tuh tahun 2015. Iya, mulai ramainya. Nih rata-rata dari yang luar kota ada nggak, Pak? Banyak ya. Oke, Bang, mungkin itu aja. Jadi teman-teman, lo yang pada pengen main ke daerah, yang lagi main di daerah Kuningan, lo bisa main ke Telaga Biru di sini. Cukup murah, cukup cozy juga, banyak spot-spot keren-keren buat foto-foto. Oke, Bray, kita lanjut ke seruan berikutnya. Thank you. Di belakang gue, tempat spot favorit buat foto-foto, di situ ada ayunan, tepatnya di bawahnya tuh ada ikan-ikan. Jadi cukup instagramable banget, dan juga ada jasa fotonya. Untuk tiketnya 10.000, cukup terjangkau. So, have fun di Telaga Biru Kuningan. Oke, Bray. Pape, Bray. Bray, gue di sini lagi nunggu buat foto-foto juga, nunggu antrian. Ini pada nunggu di belakang. Kita ngobrol-ngobrol ya sama Cingitin. Gak apa-apa lah. Yang penting ini aja, apa santai aja sih. Mau nanya, kira-kira di sini menurut Cingitin tuh gimana tempatnya? Tempatnya maksudnya kondisinya apakah cozy, nyaman, spot-spot fotonya apa banyak apa gimana? Menurut Cingitin gimana? Luar dari ekspektasi. Wih, di luar ekspektasi ya. Saya tadinya di Telaga tuh sepi. Sepi gitu ya. Satu, sepi. Rame ya. Banyak yang datang, jadi antri mau foto susah. Susah gitu. Ini kita cuma kebagian naik perahu aja. No, kebagian naik perahu. Ini lagi ngantri buat perahunya ya. Perahu. Tempatnya sih, Telaganya lumayan bagus sama karena pengunjungnya ya, mungkin karena emang musim liburan aja kali ya. Berarti kalau bisa disimpulin skala 1 sampai 10 kira-kira berapa nih poinnya? 5. Jelek banget. Kalau 5 tapi mau kesini gitu ya. 5 tapi mau kesini gitu. Penasaran. Oh, penasaran gitu. Kalau yang mau kesini datanya jangan musim liburan. Jangan musim liburan gitu ya. Berarti yang salah Cingitin ya, ya, kenapa datang liburan gitu. Kalau yang saya lihat tuh di 5, mungkin kalau bisa 7. Bisa 7 gitu ya. Oke, okay. Yang penting rame. Ya. Kalau enggak, maksudnya gini, kalau sepi berarti skalanya naik, nilainya gede gitu. Oh, gede. Tapi kalau rame, benar. Berarti Cingitin yang sepi-sepi suka yang sepi-sepi aja ya. Yang lebih apa ya? Oke, Bray, kita aja ngobrol-ngobrolnya. So, bagi lo semua yang pengen ke Kuningan, sekali lagi main-main ke Telaga Biru. Oke, Bray, lihat keseruan yang lainnya. Wape, Bray. Thank you.
Bray, demikian keseruan kita di Telaga Biru di daerah Kuningan. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang di daerah Kuningan atau yang ke Kuningan, bisa menjadi referensi untuk teman-teman berkreasi bersama bareng keluarga. Oke, Bray. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wapik, Bray.